Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu taala untuk grup SV 4 Januari ya. Kita dapat terbang pada hari ini, alhamdulillah. Jadi sekarang ni pun para jemaah sedang meletakkan beg bagasi masing-masing mengikutlah bas. Ikut bas ke? Tak ikut bas lah. Masing-masing letak aje. Sebab kita semua pun menuju ke ke Saudi, ke Jeddah. Jadi para jemaah boleh meletakkan beg. Cuma kita bagi name tag dahulu dan juga tagging beg. Nah, itu yang dua kita bagi dulu. Adapun pasport original, salinan-salinan muka depan pasport, muka depan IC, muka depan visa apa semua akan diberikan kemudian insyaAllah dalam satu jam lagi. Sementara para petugas airlines kita sedang menyiapkan boarding masing-masing. Jadi hari ini Lautan Biru di KLIA 1 bagi penerbangan 4 Januari Saudi Airlines. Alhamdulillah para jemaah pun sedang datang memenuhi ruang legar di tingkat 5 kaunter K, balai pelepasan tingkat 5 ini. Alhamdulillah tergambar wajah-wajah keceriaan, wajah-wajah kesyukuran kerana dapat terbang pada 4 hari bulan, khususnya pada hari ini kerana berita yang mengatakan 8 hari bulan tidak boleh terbang masih lagi kuat di ingatan. Baru je semalam kemarin berita tersebut. Jadi yang terbang pada hari ini, alhamdulillah, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan saya mendoakanlah pada semua yang bakal terbang pada hari esok juga ada 5 hari bulan, 6 dan juga 7 hari bulan, agar dipermudahkan segala urusan. Dan kepada yang tidak boleh terbang, kalau sekiranya sekatan ini diteruskan iaitu pada 8 hari bulan, maka kita hanya boleh mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah Taala kita berserah, kita berharap. Jadi insyaAllah kepada tuan-tuan yang mungkin terkena penangguhan secara sementara oleh kerajaan Malaysia, kita harapkan sabar dan juga tabah ya menghadapi ujian tersebut ya. Dan supaya mengambil langkah yang terbaik, iaitu memaklumkan kepada travel agency akan tarikh-tarikh baru sekiranya dah ada nanti ya. Jadi itu yang boleh dilaksanakan lah. Jadi untuk penerbangan yang boleh terbang, alhamdulillah, untuk penerbangan hari ni Saudi ya, satu orang boleh dua beg bagasi, 23 kilo 23 kilo. Tapi rata-rata jemaah membawa satu beg bagasi je lah. Cuma adalah satu dua orang yang bawa dua beg bagasi, 2-3 kilo 2-3 kilo, tak ada masalah. Macam ni pun dua beg bagasi. Sebab kita sedia maklum bahawa balik saja nanti kita kena kuarantin di stesen kuarantin. Maka sudah pastinya pakaian lebih, barangan lebih sebagainya perlu disediakan. Jadi itu sebab bila kita lihat ada beberapa jemaah yang membawa beg-beg tambahan, pakaian yang lebih apa semua untuk home quarantine apa semua. Bukan home quarantine, kena quarantine di stesen quarantine. Jadi oleh demikian, mari kita jelajah tengok wajah-wajah para tetamu Allah dan juga penziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik daripada Andalusia, ini daripada anak syarikat Makbul Travel, yang itu daripada Faizin. Alhamdulillah. Di semua jemaah pun sedang ni semuanya yang yalah yang dihantar oleh ahli keluarga. Ini pun dah kira sebagai ramai dah. Kita dah nasihatkan semalam jemaah ketika mana kita buat Zoom meeting agar tidak terlalu ramai kerana SOP ya. Kita menjaga SOP apa semua untuk tuan-tuan yang menghantar para jemaah. Nampak kita ada pegawai polis kan, airport apa semua. Jadi jangan hantar ramai-ramai lah. Macam ini pun dah kira ramai lah ni. Baik-baik. So kita punya penerbangan Jeddah pada jam 2.40 pagi pada 4 Januari. Kaunter dah dibuka. Gate info sekarang ni C22. Gate C22 para jemaah yang baru saja datang.
boleh meletakkan beg bagasi dan kemudiannya mengambil tag nama serta tagging bag. Adapun untuk penerbangan seterusnya esok, kebarangkalian kita ada Malaysia Airlines, Saudi, untuk 5,000 bulan jangka tak ada, tapi terpaksa kita awalkan, kita bawakan ke awal kerana ni penangguhan 8,000 bulan ni. Maka para jemaah dibuka, pihak Andalusia buka tarikh baru untuk penerbangan awal para jemaah ni. Ha, kan? Jadi inilah kurang lebih suasana penerbangan kita di KLIA. Semua pun masih lagi sedang sibuk meletakkan beg bagasi apa semua di tempat masing-masing. Dan okey, bersama satu jemaah kita. Okey. Macam mana Tuan Haji? Perjalanan hari ni daripada rumah KLIA okey ke? Setakat ni alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Perjalanan okey. Cuaca pun okey. Jadi Tuan Haji nama? Abdullah. Tuan Haji Abdullah. Daripada mana Tuan Haji? Saya daripada Pasir Mas, Kelantan. Pasir Mas, masya-Allah. Macam mana keadaan Pasir Mas? Saya berlepas 3 hari lebih awal lah. 3 hari lebih awal. Oh. Musim banjir tu. Allah. Kalau sekarang ni masih lagi banjir lah tempat Haji. Kan Kelantan tak stroke macam Johor dan Pahang. Ya. Yeah. Berubah pula ya. Ya, yeah, itulah dia. Cabaran. Allah, masya-Allah Allah Muhammad. Jadi hari ni pergi terbang bersama dengan? Dengan rumah saya. Oh maaf, tu berdua lah hari ni. So semua okey lagi ya? Perjalanan okey, baik-baik semua okey insyaAllah. Jadi itu tadi bersama dengan Tuan Haji Abdullah kita. Salah seorang jemaah untuk penerbangan SV 4 Januari. Sekarang ni beg semua dah diatur. Kita sedang menunggu saja boarding pass, pasport. Semua yang akan diletakkan di sini. Bersama dengan Andalusia kita ada para mutawif yang berkaliber kan, staff-staff Andalusia, pegawai-pegawai airport ya. Yeah. Ini semua wajah-wajah penyantun tetamu Allah. Ustaz Fakih dan juga Ustaz Wan. Sihat ya? Eh? Sihat. Alhamdulillah. Macam mana persediaan hari ni? Teruja. Sangat teruja. Dah lama teruja. Tak terbang kan. Masya Allah. Ni pertandingan pertama ni. Ya betul. Pada musim ini. Dan rasa norma baru agak janggal sikit lah. Beza eh. Allah Abah. Ustaz Fakir macam mana? Sangat-sangat teruja. Sangat teruja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Direzekikan. Yang mana kita semua maklum 8 Januari tidak ada lagi satu penerbangan pun yang akan Allah masya-Allah Muhammad kan. Ini satu anugerah yang besarlah ya Allah Taala bagi kepada mereka-mereka yang terpilih termasuk saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi menjadi mutawif pilihan untuk dapat terbang pada 4 Januari hari ini. Jadi itulah dia luahan-luahan rasa kan. Kita tonton yang menyaksikan video ini sekarang ni mesti merasai kan, kita baru saja rancak dalam nak melaksanakan ibadah umrah, kita dah nak terbang apa semua, package pun ada yang dah bayar, top-top tak boleh terbang. Allah, apa perasaan tuan-tuan? Sudah pasti ya? Tanya dalam grup ada Allah, juga pula ambil Allah. Hamper lagi tak? Okay, ni apa ni? Oh ni hamper, goodies bagi jemaah Andalusia yang terbang bersama Andalusia akan dapat bag goodies begini. Nak kan? Bag goodies. Bag ni boleh jadikan sebagai bag sarung selipar juga nanti. Kan? Cuba kita tengok sikit apa yang ada dalam ni. Andalusia bagi ni dia. Travel food kan. Kok-kok lapar apa semua. Boleh makan lah kan. Ini boleh bawa masuk naik ke atas kan, tak ada masalah sebab dia punya kapasiti makanannya tidaklah terlalu banyak cecair. Jadi macam ini memang boleh lepas lah ya? Ada roti kan. Ni ada jelly apa semua okay. Kemudian Andalusia bagi juga ni buku Yasin. Apa guna buku Yasin ni? Naik kapal terbang, kalau kapal terbang tu bergegor je kan? Buka Yasin. Itu je gegor kapal terbang, buka Yasin lah. Dan juga kit sampul pertolongan cemas, travel help emergency first aid kit kan, daripada Andalusia Farmasi ya. Ada hurik kan untuk sakit tekak,
ini minyak macam minyak kapak ni, ada juga untuk dehydrate. Kemudian ada pil, ada handy plus, ada pil sekiranya pening ke apa semua, ada juga pil apa semua. Jadi ini cukup baik lah untuk jemaah-jemaah Andalusia dibekalkan satu bag untuk sleeper, travel kit, pack food dan juga buku Yasin. So tiga benda lah. Jadi ini kalau tuan-tuan terbang bersama dengan Andalusia akan dapat ini ketika mana di KLIA. Ya. Jadi terima kasih Andalusia kerana menyediakan khidmat begini. Jadi mudah-mudahan jemaah-jemaah seronok kan, diberikan semua-semua gudi-gudi begini ni, baguslah. Ya. Jadi kepada tuan-tuan yang sedang menyaksikan video ni, jangan lupa memilih Andalusia Travel sebagai operator untuk umrah anda. Khususnya nantilah bila dah buka balik kan, dah buka balik larangan sementara ni, kita berdoa lah. Kita ada lagi 2-3 hari ni sebelum larangan ini dikuat kuasa kan. Jadi keberangkalian insyaAllah, kalau sekiranya larangan ini telah diangkat balik, satu kesyukuran hebat lah kepada rakyat Malaysia kerana telah diberikan kesempatan untuk terbang apa semua kan. Saya yakin dan percaya tuan-tuan terasa yang mana nak terbang, khususnya nak terbang pada 8 hari bulan, tiba-tiba 8 hari bulan tak boleh terbang. Nak terbang pada 9 hari bulan, CP je, sikit lagi hari nak terbang apa semua kan. Jadi kepada kerajaan kita memohon untuk reconsider semula lah ya. Fikir balik semula apakah langkah itu yang terbaik menangguhkan umrah ini. Bagi saya lebih baik kita memperketatkan SOP berbanding kita menangguhkan ibadah umrah, kerana menjejaskan banyak dari sudut travel agency, petugas-petugas, staff-staff, ni contoh-contoh staff-staff kita ni, kalau ditangguhkan macam mana nak orang nak kerja? Contoh gitulah kan. Macam saya sebagai mutawif, macam mana nak terbang? Jadi kita consider semua benda lah. Okay. Jadi ini contoh, kalau sekiranya dah diselesaikan, bermakna tuan-tuan akan dapat satu pasport, satu boarding pass, boleh cek nama. Kemudian di sini ada dalam ni, ini penting ya, ini penting sangat kerana di sinilah adanya salinan PCR tuan-tuan yang negatif. Ada salinan pasport muka depan, ada salinan IC, ada surat mukim daripada Saudi, ada kebenaran visa untuk masuk ke Saudi dan sebagainya. Jadi satu ini kepada tuan-tuan yang terbang bersama Andalusia, jangan lupa kan, jangan hilangkan ni khususnya. Pastikan ni dapat pasport apa semua, simpan terus dalam bag sling, jangan dihilang-hilangkan. Ni kalau hilang tuan-tuan tak balik je. Okay, baik. Payah nak masuk Saudi pun. Oleh demikian, ini benda penting yang kita akan pergi berikan kepada semua jemaah. Ya. Okey, baik. Jadi, alhamdulillah. So, ada lagi jemaah yang belum sampai ni. Jemaah siapa ni? Jemaah? Entah, berapa. So, ada lagi jemaah yang belum tiba. Mas saya. Assalamualaikum. Cuba bersama kita sekarang ni adalah Star Andalusia. Macam mana hari ni punya penerbangan? Cik Malina? Macam mana penerbangan hari ni? Cik Malina? Tengah tunggu lagi. Dua orang jemaah tak sampai lagi. Okey. Tunggulah. Berapa ramai hari ni? 178. 178. Oh, ramai. So, kapal terbang kita ni Andalusia je lah. Ke bercampur jugalah. Ada juga campur lah kan. Contoh orang sana tu, tu bukan umrah tu. Kan. Bercampur jugalah dengan orang Saudi yang cuti apa semua. Okay, baik. Jadi, inilah kurang lebih kita punya ialah rakaman di KLIA yang sedang berlaku sekarang ini. Jadi, kepada tuan-tuan, saya doakan lagi sekali. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk penerbangan ini. Dan juga kepada yang terkena penangguhan ibadah umrah, jangan bersedih dan doa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan jalan yang terbaik kepada para jemaah yang tertangguh akibat daripada penangguhan daripada kerajaan Malaysia. Kita doalah sama-sama insyaAllah ya. Okey, sekian dulu. Saya Safrul Nasri melaporkan daripada lapangan terbang antarabangsa KLIA1 bagi penerbangan SV 04 Januari umrah Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.